Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 14 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik angkatan bersenjata Ukraina saat diserang oleh penembak jitu Rusia. Di tengah hutan yang diselimuti dengan salju, prajurit Ukraina sedang beroperasi, terlihat berjaga di sekitar paritnya. Namun selang berapa lama suara tembakan samar tiba-tiba diarahkan ke posisi mereka. Spontan, prajurit Ukraina itu langsung merangkak dan berlari masuk ke dalam lubang persembunyiannya. Beruntung, tak terjadi apapun pada prajurit tersebut. Memasuki hari ke-356, Rusia melaporkan 384 pesawat Ukraina, 207 helikopter, 3114 kendaraan udara tak berawak, 404 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 560 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!